Oke guys, bertemu lagi bersama gue, Gongananda Kusuma. Pada travel blog kali ini, gue akan mengunjungi 3 pura yang ada di Bali yang terkenal. Yang pertama yaitu Pura Watu Kloto, yang kedua yaitu Pura Silayukti, yang ketiga itu Pura Goa Lawah. Oke, daripada penasaran, jadi kalian lihat aja videonya. Nah, oke guys, kita sudah sampai di Pura Watu Kloto yang bertempat di pesisir pantai. Bisa kalian lihat puranya seperti berikut. Untuk Pura Watu Kloto sendiri, ini sudah hampir ratusan tahun ya berdirinya. Nah, di sini biasanya orang-orang yang ingin mencari tambo istilahnya dalam Bali atau melukat bisa ke sini, atau mungkin membersihkan diri dari kotoran atau maupun membersihkan diri dari hal-hal yang gaib. Maka dari itu, jadi kalian lihat aja videonya, kali ini bakal gue tunjukin. Nah guys, kita sudah sampai di Pura Silayukti. Tapi sebelum ke Pura Silayukti, kita cek dulu Pura Tanjung Sari. Nah guys, setelah dari Pura Watu Kloto, kita lanjut ke Pura Silayukti yang berada di kawasan Klungkung, dekat dengan pelabuhan Parangbae, yang bisa kalian bisa juga menyeberang ke Lombok di pelabuhan Lembar. Jadi pura ini dekat dengan pelabuhan, jadi maka dari itu kita ikutin aja perjalanannya. Oke, check it out. Oke, selanjutnya gue akan ke Pura Goa Lawah. Jadi ikutin aja perjalanan gue selanjutnya. Sebentar itu. Oke guys, kita udah sampai di Pura Goa Lawah. Nah, ini di Pura Goa Lawah. Kita udah sampai, jadi kalian bisa ikuti aja. Kayak gimana? Nanti bakal gue liatin.
Okay guys, itu dulu video vlog kali ini sama gue Ananda Kusuma. Jadi kalau kalian suka sama video ini bisa kalian like. Jadi kalau kalian ada yang ingin kalian bicarakan bisa kalian komen di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe untuk channel gue ini. Jadi kita akan bertemu di vlog selanjutnya. Bye.